semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Iko Cute Family. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa dimanapun kalian berada. Dan yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Share lagi ya aktivitas aku hari ini. Aku mau beberes rumah nih teman-teman ya, bersih-bersih rumah. Buat teman-teman yang punya IG, jangan lupa follow IG aku ya teman-teman, yang sudah aku cantumkan di layar kaca. Terima kasih. Nah, ini aku sedang sapu-sapu untuk ruang tamunya. Ini tuh hari ini tuh mendung-mendung gitu ya. Pokoknya hujan mendung gitu. Dan ini tuh sebenarnya agak-agak gerimis-gerimis gitu nih teman-teman. Nah, di daerah teman-teman gimana nih? Apakah sama lagi musim hujan juga atau panas matahari? Ini udah beberapa hari di tempatku tuh nggak ada sinar matahari ya. Jadi di sini tuh hujan terus. Nah, ini aku geser-geser untuk kursinya. Ini tadi udah aku sapu. Dan sekarang ini aku lanjut mau mengepel untuk lantainya ya teman-teman, biar lebih bersih. Sebenarnya ini tuh cuacanya dingin-dingin gitu ya, karena emang setiap hari hujan. Tapi gak apa-apalah ya, tetap aku pel ini biar lebih bersih, karena udah beberapa hari ini belum aku pel ya teman-teman. Biarpun hujan, jadi aku tetap pel. Nah, ini aku pel-pel dulu untuk ruang tamunya. Dan ini adik Kenzo-nya tuh nungguin terus nih ya. Oke, teman-teman semuanya. Nah, kalian gimana nih? Udah beberes rumah belum? Gimana dengan rumah kalian? Udah bersih belum nih? Buat teman-teman yang belum beberes rumah, yuk kita semangat bersih-bersih rumah bareng nih sama aku ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh bersih-bersih harian ya teman-teman. Biasa ya, semua rumah pasti dibersihkan setiap hari. Jadi ini bukan bersih-bersih yang over gitu. Ini bersih-bersih biasa aja, menyapu, mengepel kayak gitu. Nah, ini untuk ruang tamunya udah selesai dipel. Sekarang aku mau lanjut mengepel untuk daerah tengah ya. Oke teman-teman, ini aku lanjut untuk mengepel bagian ruangan tengah ya. Ini berdekatan dengan dapur gitu. Di sini juga aku mau ngepel ya teman-teman, biar lebih bersih lagi. Nah, ini tuh cuacanya tuh gelap-gelap gitu ya. Sebenarnya ini tuh masih sore gitu ya, tapi udah kayak kelihatan malam karena ya kayak gitu ya, gelap kayak gitu karena emang mendung, hujan lah ya teman-teman, hujan gitu. Nah, ini aku setelah selesai mengepel, aku mau menata bunga. Jadi aku mau menaruh bunga di bagian sini ya teman-teman. Nanti aku mau mengambil bunga yang di depan, karena bunga yang di depan tuh kayaknya kebanyakan gitu loh. Jadi ini biar ada temennya di sini, aku mau menaruh bunga kupu-kupu ini nih teman-teman ya. Jadi kupu-kupunya mau aku taruh di sini bareng monstera, biar lebih rame lagi nih daerah sini dengan bunga-bunga. Dan ini tuh bunga hidup semua ya, bukan bunga artificial gitu. Jadi ini bunga beneran. Nah, ini semakin kelihatan gelap ya teman-teman, karena emang hujan. Tadi cuma mendung, tapi sekarang udah hujan lagi nih ya. Dan lanjut, setelah semua udah disapu, dibersihkan, dipel juga, sekarang ini aku mau masang karpet ya. Ini aku berbagi tips cara memasang karpet meja sendirian nih, tanpa bantuan orang lain. Jadi caranya tuh kita samain dulu, tengahnya kita gulung jadi dua kayak gini. Jadi antara kanan kirinya tuh disamain dulu nih teman-teman, mau seberapa lebar kayak gitu ya. Setelah sama, lalu tinggal kita tarik aja, kita gelar gitu tikernya. Nah, kayak gini, ini praktis banget. Kalian nggak usah angkat
angkat-angkat meja ya, apalagi kalau misalnya mejanya itu berat atau meja makan yang besar kayak gitu. Kalau mau ngasih karpet tinggal taruh di tengahnya kayak tadi. Nah, gimana nih menurut kalian? Tipsnya tuh sangat mudah kan? Kalian bisa mengikutinya atau mencoba di rumah. Oke, Mam, sekarang ini aku lanjut mau menata rumah ini dengan taplak meja. Jadi biar lebih rapi ya. Ruang tamunya ini aku mau kasih taplak meja. Dan ini tuh taplak mejanya bunga-bunga gitu. Buat teman-teman yang mau samaan, kalian bisa cek linknya di description box ya teman-teman. Di sana semua udah ada. Dari yang karpet semuanya ada ya teman-teman. Nah, itu di pojokan ada lukisannya adik Kenzo. Nongkrong di sana ternyata. Oke deh, nggak apa-apa ya. Nah, ini untuk ruang tamunya udah bersih dan rapi ya teman-teman. Dan ini tuh semakin gelap gitu. Nah, ini aku keluar ya. Jadi tadi tuh aku enggak membersihkan teras karena ini tadi udah dibersihkan sama Pak suami ya, udah dipel juga. Dan ini tuh masih hujan nih teman-teman seperti yang kalian lihat. Nah, ini aku tutup pintunya ya biar nggak dingin gitu. Sekarang aku ini mau lanjut menata cemilan atau mau refill cemilan ya teman-teman. Hujan-hujan gini enaknya tuh nyemil-nyemil bener kan. Oke, Mam dan teman-teman semuanya, sambil ini aku mau ngisi toples, mau refill cemilan. Aku di sini mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di video aku. Dan aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang baru hadir di sini. Semoga kalian suka video aku dan sudi kiranya kalian mendukung channel ini dengan cara like kalian dan subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku ya teman-teman. Dan share juga ke media sosial kalian tentunya. Terima kasih buat semuanya ya. Nah, di sini aku tadi tuh punya cemilan kacang sembunyi. Siapa nih yang suka kacang sembunyi? Tapi ternyata ini aku udah cobain kacangnya tuh bener-bener sembunyi gitu ya, nggak nampak gitu, malahan kacangnya entah kemana sembunyinya. Bahkan pokoknya kadang ada kadang enggak gitu loh kacangnya ya, kacangnya menghilang pokoknya. Oke deh, nah ini cemilan yang kedua ini kesukaan juga, ini keripik ya, keripik singkong gitu. Jadi ini tuh favorit banget, namanya keripik pisang, keripik singkong ataupun keripik pisang juga suka banget ya. Dan ini toplesnya kurang besar nih teman-teman, jadi aku mau mengganti toplesnya dengan ukuran yang lebih besar gitu ya. Karena aku pikir ini cukup gitu ya yang ukuran kecil, tapi ternyata nggak muat. Nah, ini dia toplesnya. Aku mau menggantinya dengan toples yang ukuran lebih besar. Nah, buat teman-teman, gimana nih kalian suka nyemil nggak sih kalau di rumah? Kalau di rumah aku tuh semuanya suka nyemil ya, kayak gini tuh nggak bisa sampai berhari-hari gitu, paling cuma 2 hari aja udah ludes kayak gini nih teman-teman. Jadi nggak lama-lama ya, nyetok kayak gini tuh cepet banget habisnya. Nah, ini ada juga sale pisang gitu ya teman-teman, tapi aku kurang suka nih ternyata untuk jenis sale pisangnya. Jadi biasanya ya nggak kayak gini, tapi ini kayak lebih kering gitu loh sale pisangnya, kurang manis juga sih menurut aku ya. Oke, ini aku udah selesai, aku mau beresin dulu untuk plastik-plastiknya, aku mau buang sampah. Nah teman-teman, ini rumah aku tuh udah rapi, udah bersih, udah nyaman banget. Dan kue-kuenya, cemilannya juga udah tersedia. Rasanya pokoknya nyaman banget ya kalau rumahnya tuh udah beres, udah rapi. Gimana nih dengan kalian? Pokoknya semangat buat kita semuanya untuk beberes rumah ya teman-teman. Ini aku semuanya udah bersih, jadi tenang deh hatinya kalau udah bersih, rumahnya juga udah rapi. Nah, ini bunga-bunganya tadi yang di belakang juga udah cantik ya teman-teman, untuk memvariasi bunga-bunga aku yang di sini. Nah, jadi walaupun sekarang tuh udah nggak musim bunga kayak dulu tuh kan, bunga kan viral gitu ya teman-teman, tapi aku tetap suka, jadi aku tetap kasih aksesoris bunga-bunga gitu.
Nah, ini udah malam harinya tuh, ada tamu jauh dari luar kota ya teman-teman, dari kampung halaman. Kebetulan mereka tuh liburan di Bali, jadi mereka mampir ke gubuk aku nih di Bali ya teman-teman. Dan ini sekarang ayah mau nganterin tamunya kembali ke hotelnya. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dukungnya dengan like, comment, dan subscribe-nya. Dan klik lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Terima kasih. Assalamualaikum.